Di video ini, saya mau sedikit cerita mengenai Feiyu Scorp Mini dan Ulanzi Claw. Apakah saya akan menggunakan Claw ini di Scorp Mini? Silakan simak videonya. Sebelumnya, saya tertarik dengan Ulanzi Claw ini yang katanya bikin gampang kita kalau mau copot pasang kamera ke gimbal atau tripod. Sebagai info saja guys, Ulanzi Claw ini merupakan produk berkualitas dari Ulanzi yang multifungsi. Saya akan coba balancingkan dengan di gimbal Feiyu Scorp Mini dengan kamera ZV-10 dan lensa Sony 11mm f1.8. Bagian bawah Ulanzi ini kita pasang ke quick release plate Scorp Mini. Dan bagian atas dari Ulanzi kita pasang ke kamera. Seperti ini tampilannya. Bisa dilihat kalau posisi kamera jadi lebih tinggi sekitar 2 cm dari posisi awal. Ini yang menyulitkan kamera untuk dibalancing terutama pada posisi motor tilt dari gimbal. Sebagai info saja, bagian tilt dari Scorp Mini ini lebih pendek. Begitu juga quick release plate-nya dibandingkan dengan gimbal lainnya, terutama Scorp C. Hal ini menyebabkan kamera lebih condong ke belakang saat balancing. Oleh karena itu, saya coba pakai lighting ini sebagai pemberat ataupun counterweight dari gimbal ini. Karena kamera masih condong ke belakang, jadi saya tambahkan pemberat ini. Produk ini adalah produk Ulanzi dengan seri PT4. Mari kita coba guys. Kita coba balancing lagi untuk posisi tilt. Dan sementara ini berhasil guys. Lanjut, balancing posisi roll motor dari gimbal dan tidak ada masalah sama sekali. Lanjut lagi, kita balancing kamera pada posisi pen motor dari gimbal ini. Untuk posisi pen motor juga sama sekali nggak ada masalah. Kita coba nyalakan gimbalnya. Masih aman, tidak bergetar. Kita akan coba vortex ataupun auto rotation. Gimbalnya getar guys. Sebagai info, setelah nyalain gimbal tadi, saya sudah coba lakukan auto tune, tapi tetap getarnya masih berasa. Karena masih getar, saya coba sendiri dengan manual tune. Dan ini saya lakukan berkali-kali, namun hasilnya 11-12 dengan tadi guys. Tetap gagal.
penasaran, saya coba bawa ke toko kamera di daerah Cideng. Dan dibantu oleh staffnya dan balancing, hasilnya tetap sama, gagal guys. Mungkin teman-teman semua yang punya gimbal Scorp Mini harus berpikir ulang kalau ingin pakai produk ini di gimbal kalian. Bukan berarti produk ini kualitasnya jelek ya. Malah sebaliknya, Ulan G Claw ini kualitasnya sangat baik. Harganya tidak cocok dengan Scorp Mini. Dari beberapa video YouTuber senior lainnya, produk ini bisa dipakai di gimbal-gimbal yang lebih besar, seperti Scorp C dan lainnya. Bagi teman-teman yang berhasil balancing JPS10 dengan Ulan G Claw di Scorp Mini ini, atau yang punya kasus yang sama seperti saya, silakan info di kolom komentar. Daripada nggak terpakai, Ulan G Claw ini dipasang ke tripod Scorp Mini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Silakan like dan subscribe.